Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu selek muri badan ini mangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak selek teras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad ibn Abdillah Abil Qasim al-Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'du. Sederek tiang muliakan, yang hormati para masayikh, para alim, para ulama, para al-mukarramun dan guru, para asatidz. Alhamdulillah santer luwih kene. Alhamdulillah yang kita dapat menyebut satu persatu tidak mengurangi ta'zim hormat depia. Abil khusus sahibul hajah, sahibul bait, sahibul acara ya. Al-Mukarram, Al-Ustaz, Nabi Muhammad Ildan, Arsyad. Baik sih, Tuan Guru. Allah. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Pertama, mari kita ucapkan kalimat hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dalam kitab Mawahibus Somad dijelaskan, barang siapa mengucapkan alhamdulillah ansafa iqalbin dari hati yang dalam dengan tulus, istahaqqa dukhulaha, berhak masuk surga. Alhamdulillah kita sehat wal afiat nggih, kita dicah dapat bersilaturahim, dicah badai mau ngaji boleh hadir. Kedua, salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Ma min ahadin yusallimu alaya illa raddallah alaya ruhi hatta arudda alaihi salam. Dalam kitab Darul Ahadis, tidaklah seseorang yang beri salam kepadaku kecuali Allah mengembalikan ruhku, sabda Nabi, sehingga aku menjawab salamnya. Masya Allah. Saran mati niki muparakatur ruh dil jasad, berpisah ruh kita dengan jasad. Setiap orang beri salam kepada Nabi, Allah mengembalikan ruh. Setiap detik kan yang tenarak, setiap detik pasti, setiap detik pasti orang beri selawat salam kepada Nabi sehingga dijawab salamnya oleh Nabi. Kalau Nabi menjawab salam kita, berarti didoakan oleh Nabi. Kalau Nabi mendoakan kita, doanya Nabi pasti dikabulkan. Hadirin hadirat rahimakumullah. Jadi acara kita luar biasa pagi ini. Pertama, acara Nabi, Ibu. Maulid Nabi,
Maulid Nabi dari bahasa Ngalang Bajang ya ulang tahun Nabi. Eh, ulang tahun lahirnya na. Kepire niku? Kepire tahun? Ulang tahun dong. Kepire? Ulang tahun Nabi ke mindah bahasa. 1499 tahun. Keberapa? 1499 tahun. Ya wakalain lahir nak Nabi. Bilit tahun. Makin 1446 Hijriah. Bukan sih. Seketelu. Seketelu umur Nabi yang kena hijrah niki. 1446 ditambah 53 sama dengan 1499 tahun. Karing setahun jak 1500 lah kelahir lahir Nabi. Karing tahun halemak jak 1000 setang. Jauh nanti? Jauh jarak lagu Alhamdulillah tidak beriman. Selamat datang Bapak Bupati kita. Bapak Haji Lalu Batul Bahari SIP MAP. Elit tanggal sekian, elit maulid sampai makin. Setahun-tahun maulid, baiknya. Setiap julus Senin, maulid, besilah. Kegembiraan kita tidak boleh berhenti. Dikanggu mentelah cemoh, dikanggu mentelah bersyukur. Dikanggu mentelah berterima kasih lahirnya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dia nyampe sekali juga lagi. Kita doakan beliau mudah sama Umar Malik lagi. Amin. Tetap sehat. Pimpin tiap pesan. Lihat tanggal sekek, lihat maulid semakin. Dimanja wahbih rabiul awal, rabiul akhir sila. Baik maulid. Setiap jelusan. Nah, dalam kitab sarahnya Aqidatul Awam dijelaskan wajibu ala kulli mukallafin ayya'rifa nasabahu sallallahu alaihi wasallam min jihati abihi wa min jihati ummihi. Setiap mukallaf wajib mengetahui nasab nabi dari jalan ayahnya, jalan ibunya. Nah, makin evaluasi ulangan dari sekolah lagi, dari sekolah jadulah yat ulangan makin ki sebulat maulid makin jak ketua lagi sami saya padai nilai serah 100 Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bijan si Abdullah alhamdulillah 100 Abdullah bijan si Abdul Muttalib bijan si Hasyim bijan si Abdu Manab bijan si Kusai bijan si Kilab. Iki julu makin jalan ni. Ibu nggih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bijan si Aminah. Aminah bijan si Wahab. Wahab bijan si Abdu Manab bijan si Zuhrah. Zuhrah bijan si Kilab. Nah, wajib tahu niki Bapak Ibu sekalian. Kira bijan Nabi Ibu, kira bijan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pira laki, telu, pira bini, empat, besak laki, Qasim, Abdullah, Ibrahim, besak bini, Zainab, Ruqayyah, Fatimah, Ummu Kalsum. Masih dalam doa itu niki nggih. Yang ulah, kira bijan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pira laki, pira bini, besak laki, Qasim, Abdullah, Ibrahim, besak bini, Zainab, Ruqayyah, Fatimah, Ummu. Nah, sak laki riki meninggal dunia masih kodek. Aman sak bini, Zainab, saya sak laki Zainab, Abul As, Ibnur Rabi, Zainab, Ruqayyah saya sak laki Sayyidina Utsman, Ummu Kulsum Sayyidina Utsman, dua jari wasa ninggal Ruqayyah berjangkap Malik kanjeng Ummu Kulsum, sehingga Sayyidina Utsman diberi gelar Dzun Nurain, mempunyai dua cahaya.
Kemudian Fatimah, saya selagi Fatimah, Sayyidina Ali, Ali bin Abi Thalib. Iris bini Nabi ibu, iris bini Nabi, Salahukuluin basir. Nah khusus untuk Nabi, lawan Umar dan Gago sampai Fatin beras waru nempat. Pain khiptum Allah ta'adilu pawahidah. Namun khawatir di ta'adil tidak sekek. Masa laki ini enggan membaca kagur dan doa. Lagun di inuh baca pain khiptum Allah ta'adilu. Namun di ta'adil tidak sekek. Bisa sholat si ibu. Sebini Nabi. Zainab, Zainab dua. Telun Khadijah. Empat. Aisyah. Lima. Saudah. Enam. Hafsah. Itu Sofiyah, Balun Ramlah, Siwan Juwairiyah, Sepulun Hindun, Salas Maimunah. Nah ini kita turun-temurun dari Tengguru Tombong ini. Dibedai ke Tengguru Tombong. Beliau meninggal tahun 68. Lagu yang terima dari Bapak Tiang, Bapak Kedasaran. Ya, berkhidmah di Tengguru Tombong. Ini kodek sampai meninggal. Telah meninggal di Kota Tombong, dia jadi pengulu di Kota Tombong, dia yang bayi. Nah niki dah terima niki dari Bapak Kedas, ayahanda, dia terima dari Tengguru Tombong. Zainab-Zainab dua niki, Zainab-Zainab dua, tapi kena bijel saran Zainab, ah, bijel. Sebini saran Zainab, barak dua, Zainab-Zainab dua, telun Khadijah empat, Aisyah lima, Saudah enam, Hafsah itu Sofiyah, Balut Romlah, Siwan Juwairiyah, sepuluh, Hindun, Salas Mai. Nasa Salas Niki, pira dan pulih biji Nabi. Khalijah pulih enam, Maryah Kiptiyah, seke Ibrahim saat enam Niki pulih, Lid Siti Khodi. Pira umur Siti Khalijah berjangkap kaji Nabi. 40 tahun bijenan 6 makin ibu-ibu di umur 40 memenuh anak. Padahal Siti Khadijah umur 40 tahun menikah dengan Nabi bijenan wa ghairu Ibrahim min Khadijah hum sittatun fa khudh bihim walijah selain Ibrahim wa ghairu Ibrahim min Khadijah selain Ibrahim dari Siti Khadijah fa khudh bihim wa wa ghairu Ibrahim min Khadijah hum sittatun banyaknya 6 fa khudh bihim walijah apalah kita ada cinta lahir batin. Aha, walijah artinya cinta lahir batin, kita ada cinta jumna Nabi. Hadirin hadirat rahimakumullah. Nah kenyeke saninggal Nabi baru meninggalkan 9 istri karena 2 meninggal lebih dulu. Siti Khadijah kanje Zainab masih karing si siwa antis ini suatin wafatul Mustafa khairna bakhtarna Nabi al Muqtaba Aisyatun wa Hafsatun wa Saudah Sofiyatun Maimunatun Warab. Nah makin dia cerita seketik ayo babuk dia ngara babuk Kedas nih inggih teman ikan si Tengguru Tombong lubar juk datak lopan Tengguru Lopan iki ketak onyak-onyak dan tati lah. Padahal musim kemarau niki musim panas marah makin onyak-onyak laun kedesor pada musim kemarau mau bulan puasa masih kocek niki masih gorek masih aja. Nah, kembali kemarikan onyak-onyak di apa sih kedesor ternyata pengoleh niki daitan ewong-ewong ngambo. Daet nih, oke bang. Layak-layak nih, masih kode nih, masih kode. Daet nih, oke bang, ngambil mengkur kampung niki, mengkur kampung niki, mesti lapar keluar. Ingat-ingat, oh iya, wah kena jari onyak-onyak tadi laun kedesor. Masih kode nih, masih kode, terus. Mutuikan dan saya tak kuasa tidak terhambat. Mutuikan. Nih, ben buka nih. Masa tak kuasa baru ni. Tapi, apuk tiang ni, masih kodek. Masih kodek. Onyak-onyak tadi. Tapi juga teman ikan. Teman ikan atom je Tuan Guru. Tak. Ini dah tak lupa Tuan Guru dia.
Nah niki salah satu karomah tuan guru toh, tuan guru tompo. Luwe karomah karomah sak lain. Inggi hadirin hadirat rahimakumullah basen tuan guru alwi berkat papu sarapat kaji tuan guru tompo. Om berkat pasih. Basen tuan guru alwi. Nah niki bapak ibu kalau kita ingin biji jari niki dari alim soleh niki mulai dari tiang musami yang memulai niki. Mulai dek aja biji. Ini aja bija bayi balong bija geru ibasin tenggur alu. Ingi sabo niki atur dia bapak bupati makin luwe gak diajari bapak bupati ini. Ingi sabo niki atur dia kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur tampiyasih kepada Ketua Majelis Ulama Indonesia, nggih, Tuan Guru Haji Nur Mukhtar, SPDI. Alhamdulillah, iki baru basen beliau di terakhir menyampaikan basen Al-Maghfuru Lahu Tuan Guru Haji Lalu Muhammad Alwi. Nggih, berkah nggih, keturunan keluarga lahir rapat lek dengan alim ngelek cucuran keberkahan niki. Mudah-mudahan nggih tiang pelunggu sami lewat haul niki ilangan ngiring nyambung terus tiang pelunggu nggih rombongan para aulia aulia Allah di belakang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih alhamdulillah sami jamaah yang kami muliakan hormati di tengah-tengah tiang pelunggu sami baru di tengah-tengah pengajian rauh nggih kanda Bapak Bupati Kabupaten Lombok Tengah Haji Lalu Fathul Bahri nggih beliau niki nggih khususnya Al Mukarram Tuan Guru Ahmad Kusyairi nggih Kelayu Lombok Timur beliau adalah salah seorang dari zuriat Datuk yang kita holkan pada pagi menjelang siang ini. Beliau alhamdulillah menjabat menjadi Bupati Kabupaten Lombok Tengah saat niki sampun cuti untuk sementara waktu. Beliau Ketua Tanfiziah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Lombok Tengah. Sekaligus sambutan beliau makin atas nama keluarga besar Tuan Guru Haji Lalu Muhammad Arsyad nggih yang akan disampaikan oleh nggih generasi atau zuriat yang ketiga dari beliau Al Mukarram Tuan Guru Haji Lalu Fathul Bahri SIP kepada beliau dewek dawagan. Dendek melinggih itu bahaya bareh ngubur itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'du. Al-mukarramun dan para tuan guru yang kami muliakan, sama-sama kita banggakan, sama-sama kita hormati dan saya ta'zimi. Hadir pada kesempatan ini tidak bisa dihitung karena banyaknya. Munyat tersebut pasengan seke-seke bari tutu sampai maghrib. Nggih. Hadirin sami jamaah rahimakumullah. Niki sudah jam pukul. Nggih. Pertama-tama ngiring panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala Tuhan sang kuasa. Kijanen yang belum sami kesehatan kabiatan kesempatan pulih rauh pulih hadir, maut bedait maut becondok maut bersilaturahim bertatap muka berijtima. Serangkaian memperingati Maulidin Nabi, Maulid dari bahasa Arabnya kelahiran. Maulidin Nabi
Maulid Akbar sekaligus haul Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, kemudian Dato Tombok dan para al-mukarramun al-maghfurullah al-maghfurullahum, seluruh tuan guru yang dihajatkan, diniatkan, dinawaitukan oleh al-mukarram dan didani para tuan guru. Okay. Selanjutnya selawat dan salam tidak lupa kita haturkan ke hariban junjungan alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita semua di kemudian hari selalu mendapatkan syafaatnya ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang kami hormati, kami muliakan. Sudah banyak uraian hikmah maulid tadi disampaikan oleh al-mukarram dari tuan guru. Dewek niki jadi cocok. Ditahu. Nggih, ditahu. Sesuai dengan porsi masing-masing. Nggih. Gurun si Imam Syafi'i denua hajahan murid. Jadi Imam Syafi'i itu oleh gurunya tidak pernah diajarkan kunut. Tapi Imam Syafi'i selalu mengajarkan kunut kepada murid-muridnya. Suatu ketika datang gurunya di subuh hari. Perintahan Imam Syafi'i jari imam. Syafi'i sida jari imam. Dinebani Imam Syafi'i. Saking tawadduk, saking mahabbah, saking tazim nilik guru. Lagu dinarak tadah nilik kesempatan niku. Ini perintah guru. Sida jari imam. Akhirnya Imam Syafi'i jadi imam. Allahu Akbar. Begitu rakaat kedua, Imam Syafi'i tidak berkunut. Padahal di murid-muridnya Imam Syafi'i selalu mengajarkan kunut, bahwa kunut itu sunnah. Tapi gurunya Imam Syafi'i tidak pernah mengajarkan Imam Syafi'i itu tentang kunut. Demende bekunut jeluniki mubgeriju li murid. Kemben guru tadi bekunut kesempatan ini. Akhirnya rasa milih bubar, ada yang mengatakan tidak konsekuen dan lain sebagainya. Tegelemik sekek dendek pada bubar maet ketuana. Maet takena juk guru. Ya guru, kemben dibekunut kesempatan ini. Gurunya menjawab, karena ada guru saya di sini. Begitulah kami takzim kepada guru saya sampai tidak kunut pada kesempatan ini. Maka secocok ngaturang maulidin Nabi jadani dani para tuan guru. Gih, tiang jadi cocok. Nah itu. Tiang jadi sekedik doa. Jadi dewek di sinilah dibesarkan dan di tempat niki. Elek tahu niki tetap belik tiang. Gih. Niki elek bat balik. Kita tak memelinggih niki tahu ketiak. Niki tak tedem sehari semalam besar makan niki. Nggih, kami saya selaku niki dawa ketika. Lagu hijrah niki di semerta tombok dawa ketika. Nah niki tanpa langiman kelaik kelas seke SD. Niki merta tombok. Tetap kulit, napi simpelang, paket si ambon, tambah. Lalu bayar ambon oleh sekolah, keder. Nah, itu tahun 70. Jari munara dengan bedadah turang ranggon sekejak calon bupati. Tes. Oh, ini sambung. Dari kelas sekejak SD oleh sekolah. Niki sekitar tahun 70. Dinarak tekakan melalui boy ambon tekakan menjadi erunya bagasi tambah. Nggih. Nah niki. Kemben ibu. Oh iya wan dede erun dulu. Nggih. Ya. Nah, niki tok SD terus SMP, SMA terjauh oleh niki dia. Si mami saya niki, niki tok balik kan bat lugu sami. Niki tu kebelit ya. Hijrah sudah besar di Merta Tombok. Nih, nah niki. Memangkin niki pemilihan bupati, wakil bupati. Hampir di 537 kabupaten kota di seluruh Indonesia. Keluarga Lombok Tengah
Mangkin niki mun beroa, cukup kadu KTP. Nah, azan. Niki sudah zuhur, nggih. Nah, terkait Datuk Tombo kan dewek diajarkan oleh keluarga besar untuk bukan kami yang menyampaikan tentang karomah itu. Kami semua diajarkan yang boleh menyampaikan adalah orang lain yang dari cerita yang didapat di cerita yang lain. Maka kami keluarga diajarkan juga etika, nanti takut kita membesar-besarkan namanya yang Datuk Tombok itu. Maka kami keluarga diajarkan untuk tidak bercerita tentang bagaimana karomahnya Datuk Tombok itu. Nggih. Kami diajarkan untuk tidak bercerita. Tapi kalau Al-Mukarram tadi Tuan Guru Haji Muhammad Nur bercerita, itu yang didapatkan oleh papunya, neneknya. Nah, laun kedesor melawan karena wantak buka puasa kejelu isi wong-wong ambo. Nggih. Kurang lebih seperti itu. Nggih. Jadi kalau orang lain bercerita, itu tentu itu pengalaman yang didapatkan. Takut nanti kami keluarga dianggap membesar-besarkan semua itu. Nggih, jadi haniki jandik bani yang ia tetap perintah dengan doa dewek dan selapu. Nggih, yang boleh. Kalau orang lain ya silakan. Lo kami tidak boleh. Bukan tidak boleh, tapi tidak wajar dianggap membesar-besarkan semua itu. Nggih, jadi ibu-ibu hadirin yang dewek muliakan. Sudah cukup niki dan loy abu katur karena niki sudah zuhur. Tidak punya makna juga sebuah cerita ketika waktu sudah tiba. Yang jelas dewek yang pelunggung sini hadir menunjuk kepada junjungan alam lebih besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena bumi tempat yang pelunggung sami duduk, langit tempat kita bertengadah, lalu kemudian hasil bumi yang begitu banyak, ada apel, ada pisang, ada renggi, ada opak, ada nanas, ada lain sebagainya ini. Itu semua berasal dari bumi, karena itu bumi dan langit tidak pernah akan diciptakan oleh Tuhan kalau bukan penyebab Nur Muhammad itu. Laulaka, laulaka ya Muhammad, lama khalaqtul aflak. Mungkin enggak ana bukatur, sejelas, ndek kematur belu masih. Karena ini sudah waktu mutiang nyala niki nomor urut 2 ya tahu kata nggih nggih ah niki jadi ndek kampanye niki lagu bercerita je pelukum sami ah niki bagi samele pun mele masih dinara masalah karena calon-calon itu orang-orang yang baik yang akan membangun Kabupaten Lombok Tengah akan menjadi bagus akan menjadi baik nanti ke depan. Kak yang jelas kami mohon doa mudah-mudahan Allah SWT memberikan taufik dan hidayah bagi seluruh calon-calon ini karena mereka adalah calon-calon yang baik. Mulai yang nyalon jadi gubernur tiang lagu ternyata Pak Prabowo perintah dendek nyalon dulu kamu jadi gubernur tetap kamu nyalon jadi bupati. Lalu Iqbal suruh nyalon jadi gubernur Prabowo. Nggih, maka tiang tazim tadi. Nah itulah cerita tadi. Imam Syafi'i saja tidak pernah diajarkan kunut lalu kemudian karena tazimnya kepada gurunya sampai beliau tidak berkunut. Maka kami tazim juga kepada Pak Prabowo karena Pak Prabowo sudah jadi presiden. Lebih-lebih dia ketua partai kami. Maka partai ini kami serahkan kepada Haji Lalu Iqbal dan saya mencalonkan diri menjadi Bupati Lombok Tengah kembali. Demikian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Matur tampiasih kepada kanda isak sampun ican tiang pelonggo sami sambuta memangkin sami jamaah tiang pelonggo sami nendek beranjak juluk sebelum acara niki yat ngiring akhiri yat ngiring tutup nggih yeto inti yeto poin nggih cucuran run rahmat barokah Allah Subhanahu wa taala adalah elek doa nggih sampunan juluk nggih pelonggo sami. Nggih sak sampun bagus tepang pemelinggih nggih nyiring makin nggih tata iring pelonggom sami nggih salat zuhur nggih berjamaah ya. Nah lagu makin niki at akhiri juluk kegiatan tiang pelonggom sami nggih doa nggih bega etering untuk kita sama-sama berdoa
Nabi pun hajat niat yang pelungguh sami selapu terkhusus kegiatan Maulid Khol niki. Nggih, doa yang pertama nggih insyaallah akan dipimpin oleh Al Mukarram Tuan Guru Haji Muhammad Hashim rahmatullah. Mohon nggih doa yang selalu dikumandangkan, yang selalu dibaca, doa dan selawat ya Rabbana surjiha. Nggih, akan dipimpin doa pertama oleh Tuan Guru Haji Muhammad Hashim rahmatullah, dilanjutkan dengan doa yang kedua nantinya oleh Al Mukarram Tuan Guru Haji Ahmad Kusyairi Kelayu Lombok Timur. Nanti yang ketiga oleh mohon kesediaan Al Mukarram Tuan Guru Haji Mustahab Ali, dan yang keempat terakhir ya mohon kesediaan Al Mukarram Tuan Guru Haji Lalu Muhammad Adab kepada beliau-beliau dewek dawaga. Linnabi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi al-Fatiha. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فكهنا وفكه أهلنا دلنا في ديننا مع أهل القدر غنثى وذكر ربي وفقنا ووفقهم لما ترضى لي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما أزكي يا علماء نهدى بالخير ونوفى كل شر ربنا أصلح لنا كل الشؤون رضا منك العيون وقد عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر استر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا في للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيه الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك لنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وأصاب يا ربنا انصر جهاد نهضة العلماء بالذنب عن بيدة ديننا نال وكوي أطابها بالروح والإتداء يا رب هيئ لهم من أمره رشدا في حل مشكلة وفك معدلة هم رب واهدينهم بالهدى حمى الراحمين أرحم عبادا سعوا في نصرة الدين رب زد لهم مددا عند اشتداد القلوب واسوداد الخطوب بامنح لنا يا إلهي الصبر والجلد في كل طرفة عين لا تكلنا إلى أنفس شؤوننا أبدا لأزكى صلاة مع سلام على خير البرية من في الله قد جاد والآل والصحب ثم التابعين لهم والعلماء الأتقياء أنجم الاهتداء والنهضين والأنصار والفتيات المسلمات ومن في النهضة التادى
Ya Rabbi bil Mustafa astajib lana karama واغفر لنا ربنا وزد لنا ما ندى وانشر على من هدي العلوم ما هدنا من نفحات الكبور سرمدا كذا الفروع جميعا والأولى انتسبوا إليه حب ومن أسدى إليه يدا وهب لي أبنائها حب وألحكم بالصالحين إلهي دائما أبدا وصل سلم على حبيبك المصطفى صَبِّ وَجَعَلْنَا مِنَ السُّعَدَى صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بأسرار الفاتحة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Mari kita tundukkan jiwa kita sejenak mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. بسم الله الرحمن الرحيم فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين نسألك اللهم باسمك الأعظم نسألك اللهم باسمك الأعظم نسألك اللهم باسمك الأعظم وندعوك بأسمائك الحسنى كلها ما علمنا منها وما لم نعلم اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد السلام عليك يا أحمد محمد أحد واحد نور على نور رحمة للعالمين يا رب العالمين يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم إنا نسألك حبك وحب ما يحبك والعمل الذي يبلغنا إلى حبك يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم ارحمنا يا الله ولصاحب الحاجة يا الله ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala sayidina Muhammad wa ala alihi sahbihi. Walhamdulillah rabbil alamin. Liridha'illah wali qada'i hajatina. Mudah-mudahan jadi Bupati Lemak Indah Fathul Bahri yang kedua. Salam Fatihah. Bismillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kisah terakhir akan dipimpin oleh Tuan Guru Haji Lalu Muhammad Adam. Pada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma tawaffana muslimin wa lihqna bis salihin. Allahumma tawaffana muslimin wa lihqna bis salihin. Allahumma tawaffana muslimin wa lihqna bis salihin. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah والمعافاه الدائمه في الدين والدنيا والاخره ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.